Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mereaction video penampilan dari Alvin yang membawakan lagu medley dari Michael Jackson ya. Penasaran banget sih gimana penampilan dari Alvin yang membawakan lagu dari Michael Jackson. Apakah dengan dance, apakah dengan improvisasi atau aransemen yang wow gitu, seperti apa nih? Penasaran banget. Daripada lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Oh, ada siluet dancer di sini. Oke. Asik. Yeah. Ini nih. Black or white, Michael Jackson ya. Gila, dari intronya udah keren banget teman-teman. Mantap Alvin. Yes. Asik banget ini ya. 1, 2, 3, 6. Aduh, jadi kita goyang ya. Belum. Yeah. Black or white. Wih, koreonya Alvin sangat ya, gini-gini ya. Oke, kita pause dulu. Oke, teman-teman. Gak nyangka banget ya penampilan Alvin di sini langsung pakai dance dari awal ya. Dan menurutku keren banget ya. Dari segi koreonya sama suaranya juga keren banget. Pas banget menurutku Alvin membawakan lagu-lagu yang seperti ini ya. Karena semakin kesini Alvin itu semakin mengeksplor itu, teman-teman. Tentang penampilannya juga ya. Dengan dancer, dengan koreografi yang epic juga. Tadi ngedance-nya Alvin juga dapat banget menurutku, teman-teman. Sama, ya, untuk nyanyinya tidak usah dikomentari karena suaranya Alvin itu milenial banget, pop banget, bule banget ya. Cocok banget sama lagu-lagu kayak gini ya. Itu pas banget ya. Oke, kita lanjut. Medley-nya di mana nih, teman-teman? Wih, koreonya Michael Jackson banget ya. Oh, ada backing vocalnya juga itu. Asik banget koreonya. Oh, langsung part ini ya. Waduh, ini megah banget sih. Pas konser dan finalnya dapat banget ya. Cakep banget, langsung dance ya. Asik banget ini. Lagu ini. Lagu ini asik. Asik banget. Keren. The way you make me feel, the way you make me. Yeah. Aduh, ini konsepannya megah banget ini. Konser, kayak konser kemenangan banget deh. Oke, medley-nya di sini. Asik parah ini, gila ini, gila. Black Friday. Nah, langsung part ini. Apa closing-nya di sini? Aduh, musiknya juga ini keren banget ya. Yeah, it's bad, it's right. Wih, gila ini Alvin ya. Black or white. Dan lagu satunya tadi ya.
you make me. Baiklah kamu ya. Silakan Mas Anang. Aku mau ngomong dulu. Ini Mas Anang ya. Yes, kaget banget sih. Kamu luar biasa membuka. Kamu luar biasa membuka. Mata pakaran. Yes, manly banget sih. Laki banget. Sebagai grand finalis itu memang udah luar biasa. Kalian sudah punya fans yang luar biasa di luar sana. Lo lihat tuh. Jadi, oh, Aldi keren banget. Pokoknya adalah harus selalu tampil terbaik, berbeda di setiap performanya. Dan malam hari ini terus terang aku setuju memang secara gerakan perform atau konsep tadi keren banget. Kamu mashup itu lagu-lagu penyanyi idolaku Michael Jackson, keren banget. Okay. Dan lu bisa bawa versinya Alvin. Tapi tadi memang ya di luar ada beberapa nafas lah, ada beberapa yes, kekurangan. Ya mungkin nafas ya wajar lah teman-teman, soalnya kan sambil ngedance. Tapi dari ketiga yang tampil masih kamu yang terbaik malam hari ini. Jadi tapi catatannya adalah harus ini ada dua kali main, dua kali pertandingan. Yeah. Kasih yang terbaik, dipikirin lagi, fokus lagi untuk kasih yang terbaik untuk semua penonton di rumah. Tapi satu pertanyaan gue, ini rambutnya kan ganti-ganti terus nih. Tadi ini kan abu-abu sekarang. Gue yakin minggu depan kalau masuk ganti hijau. Waduh, kayak Mas Anang ya? Anang hijau ya? Jadi apa ini? Kalau request pink boleh gak? Iya, minggu depan adalah pink boleh gak? Gak sekali warna pink ya. Oke, keren banget penampilan dari Alvin ya. Gila sih, ini parah banget ya. BTW, dari setiap peserta ya punya keunikannya masing-masing teman-teman. Alvin ini salah satu peserta yang mengandalkan performance ya, dance choreo dan penampilan panggungnya itu sebagai senjata utama menurutku ya. Dan itu mantap banget ya, karena di sini mungkin hingga saat ini ya penyanyi-penyanyi yang apa ya, yang tipe-tipe bernyanyinya seperti Alvin, maksudnya yang mengandalkan choreo itu semacam kayak Afgan gitu-gitulah ya. Dan itu keren-keren teman-teman, karena kita tidak hanya menonton suaranya ya, mendengarkan suaranya aja, tapi kita juga menonton pembawaannya di panggung, attitude-nya saat bernyanyi, gitu-gitulah teman-teman. Itu yang bikin asik sih dari Alvin ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.